What's up, baseball fans? Kita balik lagi untuk meliput FIBA World Cup Day ketiga. Dan di sebelah gue macet banget guys, di depannya Spark. Gue gak bisa sampai ke pintu 11 guys. Jadi gue udah turun bener dari ujung sana jalan dulu untuk masuk di pintu 10. But yeah, excited pasti untuk tonight. Apalagi big game antara France versus Latvia. Man, itu akan menentukan sih hidup matinya France hari ini. So, semoga hari ini bisa lebih panjang sih vlognya daripada yang kemarin. Yeah, abis ini kita akan masuk ke dalam. And kita akan nonton dulu Canada versus Lebanon. Walaupun pasti Canada akan menang, tapi semoga aja ada behind the scenes yang menarik nanti ini. So once again, thank you so much guys. Kemarin rame banget yang nonton vlognya, gila sih. Really appreciate everybody. Jangan lupa guys, belum nonton kasih like dulu dan juga ntar komen ya. So now, let's go watch FIBA World Cup Day 3. Sekarang ini kita udah di dalam lapangan guys. Dan dari kemarin masih banyak banget yang nanyain tentang info streaming. Info streaming itu gue selalu bilang gue nontonnya di courtside 1891 nih, kok kalian bisa lihat di bawah sini. Ini bisa gue pencet aja. Dia udah keluar langsung aplikasi untuk nonton World Cup. Emang ini berlangganan, berbayar. Tapi gue langganan 1 tahun karena gue perlu untuk pertandingan FIBA-FIBA lainnya. Ataupun juga kalian bisa berlangganan, katanya lebih murah itu di NBA app. Itu beli paket yang World Cup Pass. Itu katanya harganya lebih murah. Tapi selain itu, kalau di TV sih tahu gue itu rights-nya seperti gue bilang ada di MNC. Jadi katanya ada di iNews juga beberapa game, cuma nggak semua game. Cuma untuk info streaming, itu menurut gue paling oke tuh kalau nggak beli langganan di courtside 1891 ataupun di NBA FC. Itu udah the best guys, kalian bisa nonton semua game yang ada di Filipina, yang ada di Jepang sampai final. Jadi itu adalah saran gue. Dan gue mau ingetin guys, ini di loket.com katanya masih banyak tiketnya untuk yang second round. Second round itu jadi ntar untuk perebutan ke 8 besar guys. Jadi akan ketemu tuh juara runner up grup yang sebelah, jadi pastikan kalian beli tiketnya guys. Jangan sampai ketinggalan, itu bisa aja Spanyol ketemu Kanada nanti tuh guys. Itu lu beli aja semua lah biar aman. Kenapa? Karena belum pasti jadwalnya kapan. Jadi pastikan kalian beli second round tiket guys di loket.com. Itu udah hari-hari terakhir, kalau halnya tanggal 1 sama tanggal 3 sih. Dan tanggal 3 itu sih penting banget sih untuk kalian datang dan juga nonton FIBA di Indonesia Arena. So kalau gitu guys, sekarang ini kita masih nungguin sih untuk tim Kanada keluar. Padahal kalau tim Lebanon udah pada keluar sih di lapangan sekarang ini sih. So, itu aja infonya dari gue. Dan di sebelah gue ada Hari Foto. Fotografer idola gue. Idola lah, Dylan Brooks paling depan dia. Abi ngantuk gitu, Abi di belakangnya Dylan Brooks, Abi. Abi harusnya seneng dong deketnya Dylan Brooks. Abi. Nggak sadar kamera, Abi. Idola. MVP. 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 Ini gue kerja sosial media kayak gini guys, langsung dikerjain. Ini yang pegang Canadian Basketball social media page nih. Gila, kerja keras juga deh, one man team juga deh. Gak ada yang bantuin, ngelus sendiri semua.
timeout game. Yeah. Yeah. Thank you guys. Yang dapat tanda tangannya Shay, harus terima kasih sama dia. Iya benar. Karena lo yang manggil ya? Lucky Charm. Lucky Charm. Lo liat ya? Lo hebat lo ya? Coba liat foto ya, pamerin lo foto ya, pamerin. Foto dulu. Tipis. Tapi main juga sama Wancho juga mantep ya. Wancho, dia baik sih. Wanna join me too? Mungkin dari katanya sih, katanya Ivan, pertama kali pemainnya tuh nyamperin ke courtside. Iya, gue pernah liat sih. Iya, buat kemarin tuh baru nyamperin. Mungkin mereka juga excited sama courtside ya. Dia tau lah, iya saya yang manggil. Anjay. Oh, kenapa saya tadi dateng? Kenapa? Panggilnya beda, jangan Shay. Brother! Dateng dia, brother! Tapi masih gini, brother. Akrab ya? Dia main kemarin. Di mana? Swill deh. Dia mau sensor ntar. Oh, enggak. Oh, hari makanya kan. Kelly Ol ini kayak main ke Ace Club. Oh iya, iya main ke Ace Club. Iya, ya, wajar lah. Wajar. Kan work hard, play hard, party hard, istirahat. Betul. istirahat. Terakhir, terakhir istirahat. Benar juga. Ya, rhyme juga. Benar harus. Orang Jordan Clarksonnya gue lihat tuh kemarin motor di gitu-gitu pada guys. Gimana nonton World Cup? Seru sih. Apalagi sekarang weekend yang rame. Teman-teman ramein ya weekdays. Gue juga bakal ramein sih. Lo dari tadi hype banget gue lihat di lapangan. Harus dong. Kan belajar lah kita dari pemain-pemain luar negeri agar kita bisa mencapai di sana. Ini Shay-nya Indonesia. Abis ini ya. Tahun depan. Dua tahun lagi. Hot takes MVP. Amin. IBL. Manifesting. Kalau kata Yuda. Iya. Benar mas. Ayo Yuda. Manifesting kita. Oh iya. Lagi ya. Lagi ya. Kita ketemu. Sampai bertemu lagi ya. Timeout gang. Timeout gang. Peace out. Nya Shay. Gila men. Ketemu Shay depan mata. Gua ketemu di tanda tanganin kok. Gila kalau sorry. Tadi kan lagi Shay. Dia ada ragu gitu kan mau kesini terus. Ya udah dia kayak gini. Samperin. Iyalah dia lihat pakai t-shirt sama jersey kan beginiin kan. Terus Augie juga ada gitu. Ya udah. Banyak gitu kan memang gitu. Ya udah dia ke sini. Gemeter lagi kan. Gemeter. Lumayan. Gimana bisa nonton Shay langsung di Indonesia sekarang ini, Ray? Men. Ini unbelievable experience ya. Enggak tahu kapan lagi bisa kayak gini. Semoga ini bukan yang terakhir ya. Amin. Amin. Ada NBA preseason kok coming soon. Udah kita bocorin kemarin. Station timeout gak? Timeout geng. Yes, ini sir. Coverage sampai Filipina nanti. Semoga belum di-approve. Oh, belum di-approve. Tapi semoga lagi manifesting dulu dan semoga di-approve. Tapi gue happy one for you. Thanks, akhirnya kita mau idola lo. Thank you so much. Satu fans ya. Shay nih. Semoga ketemu lagi ya. Amin. Let's go. Sepatunya Evan Fournier, Kobe. Ini Kobe Mamba kita yang baru kan ya. Ayo dong Evan, hari ini jangan sampai kalah dong Prancis. Aduh, gue jagoin Prancis nih padahal tempat besar. Semoga hari ini bisa menang lah.
Guys, sebelum kita lanjut lagi ke vlognya, gue mau say thank you so much kepada semua yang masih nonton sampai di titik ini. Really appreciate the support. Pastikan kalian tinggalkan like dan juga komen nanti ini. Dan semoga kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh lagi, please daftar jadi member. Itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini. And once again, thank you so much for tuning in. Now, it's time to go back to the vlog. Nah, ini kalau dari tengah keren banget sih guys. View-nya kalau dari tengah cuma pas pemanasan doang nih bisa kayak gini. Gila, keren abis. Dari tengah lapangan sampai aduh gak masuk ternyata di jangan. Jangan aja lah ya, lebih beres cepat. Tangan nih. Wah, yang ini pemain juga. Gak tau pemain siapa tapi saya Nikola Batum. Saya fans Clippers sudah lama. Jadi gue pastinya akan support main Clippers untuk bisa menang hari ini dan menuju ke babak berikutnya. Let's go France, Alele Blue. Sendiri loh di antara orang-orang Latvia. Bener-bener dia one man team Mirian. Ini pada berdiri depannya pemain Prancis nih, anak-anak ini nih semua ditosin sama pemain-pemain Prancis. Habis berhenti nge-YouTube pengen jadi DJ sih. Itu, that's my dream. Tapi ya DJ man, for real, for real. Bisa 37 detik, kacau. Waduh, Gobert barusan nge-fall gak penting sih. Waduh. Comeback dari Latvia di nomor 55 jago banget sih. Wah, hantangin nomor 55 kenceng banget. Sekarang lagi ribut di lapangan. Tapi gila men, Latvia fansnya gokil. Dan mereka juga gokil banget sih, mainnya hari ini bisa comeback kayak gitu sih. Damn, crazy bro, Prancis kacau sih.
Tatonya tato Porzingis nih. Emang ngefans? Fans banget. Sama Porzingis. Wah gila. Fans banget. Sampai sepatunya juga Adidas Kristaps Porzingis loh. Gokil. Ini paling terkenal nih di antara fansnya Latvia, gila benderanya. Wow, itu ada tanda tangan nih. Tanda tangan nih. Baru pemain-pemain dikit doang. Pemain keren lah. Gila. Keren-keren. Lu dari mana asalnya? Jakarta. Oh, Jakarta. Keren di luar kota. Oke. Siap. Si fansnya Latvia sih the best sih. Sebenarnya ada hal bagusnya juga sih Latvia yang lolos sih, karena ntar pas lagi lawan Kanada dan juga pas lagi second round sih, itu pasti atmosfer makin gila aja sih. Kami pada masih nungguin loh, udah jam 11:30 tadi masih nungguin busnya juga semuanya. Dan KP baik banget man, KP gila. Kristaps Porzingis tadi ada yang satu orang Indo punya tatonya KP juga, gila sampai dipeluk sama dia man. Cuma diminta topinya gak mau aja sih, tapi KP is so nice, yo. And then tadi nomor 55 namanya siapa ya? Zagaris atau siapa tuh, juga baik banget men. Bener keliling juga. Ini bener gila, atmosfer Eropanya berasa banget sih di sini sih. So lucky though to witness it today. Gila, what a comeback tadi menurut gue dari Latvia. Keren banget mereka di quarter keempat mainnya. So man, hopefully you guys enjoy my vlog today. Wuh, gila sih, ini isinya semua fans Latvia, semua kayaknya nyari vlognya sih. I gotta edit it after this. Time to go home, man. Damn.
Saat ini semoga nyari taksinya nggak susah sih abis ini. But we'll be back for my vlog. I don't know when. Maybe during Latvia, Canada, maybe. We'll see. Biar nggak terlalu bosen banget untuk konten vlognya, takutnya terlalu repetitif nantinya. Or maybe in the second round, we'll see. But shout out to everybody though yang udah support vlog ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. We'll see you guys again soon. Peace out, everybody.